Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di Stasiun Surabaya Pasar Turi, di kawasan Stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sana Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan tadi saat aku datang ada lansiran rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan kita akan bahas itu juga, bahas kereta api Argo Bromo Anggrek yang rencananya kereta ini akan dipersingkat waktu tempuhnya. Sekarang aja udah singkat ya, 8 jam dari Surabaya ke Jakarta via utara 8 jam 5 menit. Nah, ini mau dipersingkat lagi dengan diperkuat oleh survei yang diadakan oleh Daop 8 Surabaya kemarin. Nah, jadi surveinya itu meliputi pengurangan perhentian kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Jadi kan Argo Bromo Anggrek sekarang ada beberapa perhentian seperti Bojonegoro, terus kemudian Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan Jakarta Gambir. Nah, nanti bakal dikurangi, rencananya bakal dikuranginya yaitu stasiun Bojonegoro, stasiun Pekalongan, dan Cirebon. Nah, kalau misalkan benar jadi ketiga stasiun dihapus, hanya disisakan stasiun Semarang Tawang, waktu tempuhnya kurang lebih bakal menjadi 7 jam 45 menit, teman-teman. Wow, bakal singkat banget nih waktu tempuh Argo Bromo Anggrek, semisal nanti benar dipersingkat ya, dengan mengurangi 3 stasiun perhentian tersebut. Tapi seumpama teman-teman ada usulan lain, semisal ada 3 stasiun tadi yang seharusnya berhenti, kalau menurutku kayaknya Cirebon wajib berhenti deh ya, karena daerah cukup krusial, percabangan juga stasiun Cirebon itu. Nah, kalau Bojonegoro dan Pekalongan kayaknya nggak apa-apa ya kalau misalkan dibuat berjalan langsung untuk Argo Bromo Anggrek. Kan dulunya Argo Bromo Anggrek nggak berhenti di situ juga. Nah, ini akan ada aktivitas lagi, nanti kita jelaskan lagi. Ini ada lansiran rangkaian Harina sepertinya, ada bagasinya soalnya. Wih, bagai lokomotif X Sumatera ini. Ketara dari klaksonnya. Tapi Harina dengan rute perjalanan Surabaya Pasar Turi Bandung. Jadi ini satu-satunya kereta api Surabaya Bandung yang lewat jalur utara. Dan jadwalnya itu malam aja, teman-teman. Pelari tunggal. Seumpama ada jadwal pagi ini cakep ya. Bakal mengisi pangsa pasar juga kalau misalkan pagi ke arah Bandung lewat utara, khususnya daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu, dan seterusnya. Ya, semoga saja nanti bakal ada Harina pagi ya. Bisa lah diusulkan ada. Nah, lokomotif pelangsir yang bertugas di stasiun Surabaya Pasar Turi ini CC2018353 Depo Induk JR atau Jember. Nah, ada sedikit cerita nih lokomotif ini. Ceritanya cukup menyedihkan sih. Karena lokomotif ini sudah tidak bisa lagi berdinas jarak jauh. Hanya bisa berdinas selangsiran seperti ini aja. Dikarenakan mesin main generatornya itu bermasalah dan tidak bisa diperbaiki karena suku cadangnya masih belum tiba, katanya masih dipesankan dan tiba kalau nggak akhir tahun ini atau nggak awal tahun depan, tapi nggak tahu juga sih. Yang pasti
kerusakannya sampai tidak bisa dinas kereta api jarak jauh, hanya sebatas lansiran. Lansiran pun dibatasi kecepatannya, hanya dibatasi sampai throttle 5 aja. Kan throttle-nya ada 8, atau gigi-giginya itu kan ada 8, 1, 2, 3, 8, sampai 8. Nah, itu hanya dibatasi sampai 5 aja. Nah, jadi nggak bisa dinas jarak jauh untuk sementara waktu. Nggak tahu nanti kalau misalkan udah datang, suku cadangnya diganti dan bisa dinas jarak jauh lagi deh. Ya, kita lanjut pembahasan Argo Permanggrek. Nah, jadi nggak hanya pengurangan waktu tempuh dan pengurangan stasiun perhentian aja ya rencananya. Ada juga peningkatan kecepatan maksimal di petak-petak tertentu, khususnya di antara Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Ngerombo. Nantinya bakal ada peningkatan di beberapa petak menjadi 120. Untuk sekarang ini maksimalnya 105 ya. Dan mungkin beberapa petak yang memungkinkan itu bakal ditingkatkan menjadi 120. Tapi nggak tahu di petak mana aja, karena lintas Surabaya sampai Ngerombo ini kebanyakan kurang stabil untuk relnya, menurut info yang aku dapat ya. Makanya beberapa nggak bisa maksimal kecepatannya. 105 km per jam pun ini nggak bisa semuanya 105, teman-teman. Ada beberapa yang di bawah 105, 180 gitu. Nah, semoga sih nanti bisa 120, karena kemarin sudah ada kereta uji peningkatan kecepatan sih. Ada teman-teman relevan lain yang dapat. Waktu itu aku nggak anting, karena ya jauh dari rumah juga. Dan nggak sampai stasiun Surabaya Pasar Turi ini, hanya sampai stasiun Duduk kalau nggak salah waktu itu. Ya, kita lihat nanti apakah bisa Argo Permanggrek mengurangi stasiun yang aku sebutkan tadi. Mungkin yang terrealisasi 2 aja ya, karena kayaknya Cirebon kurang memungkinkan deh kalau misalkan dihapus dari perjalanan Argo Permanggrek. Tapi nggak tahu juga nanti realitanya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman berkehendak untuk ngisi survei bisa. Nggak tahu nih udah ditutup apa belum. Aku cantumin di deskripsi deh untuk link surveinya. Nah, kalian bisa isi tuh dan bisa kalian baca-baca juga apa aja yang diperlukan untuk mengurangi waktu tempuh Argo Permanggrek ini. Ini lansiran lagi nih, lansiran bagasi. Nah, benar. Ini lokomotifnya masih kinclong loh teman-teman. Padahal udah selesai perawatan tuh dari beberapa bulan lalu. Dan bahkan lokomotif ini sebelumnya lansiran cukup lama di stasiun Semarang Tawang. Lansiran di sana sebelumnya, sebelum pindah ke sini. Kalau dinas jarak jauh udah mungkin kotor itu. Kalau misalkan loko normal setahun udah, nggak sampai setahun sih, beberapa bulan lah. Satu bulan aja udah mulai kelihatan kotornya. Ini masih lumayan kinclong loh, udah beberapa bulan. Oke, kita tunggu nih Argo Permanggrek berangkat. Masih sekitar 12 menit lagi jadwal berangkatnya. Oke, ini persiapan keberangkatan kereta api Argo Permanggrek, kereta nomor 1 di Indonesia, Sang Raja Utara. Nah, kirain tadi tuh lansiran lokomotif dulu, udah kurang lebih 10 menitan, ternyata langsung ke Argo Permanggrek. Dan aku pernah dengar kalau misalkan Argo Permanggrek ini mau lewat, baik kedatangan ataupun keberangkatan, itu wajib steril 10 menit. Jadi nggak boleh ada lansiran ataupun keberangkatan kereta. Kalau misalkan kedatangan kereta mungkin 5 menit cukup lah selisihnya ya. Tapi kalau misalkan
langsiran atau keberangkatan itu harus dijeda 10 menit minimal. Mungkin mengantisipasi semisal aktivitas yang didulukan sebelum Argo Bromo Anggrek ini ada masalah, Argo Bromo Anggreknya nggak tertahan gitu. Karena Argo Bromo Anggrek ini prioritas, teman-teman. Kereta tercepat. Harga tiketnya mahal mungkin ya. Makanya prioritas. Oke, sudah mulai klakson, kita tunggu keretanya berangkat. Oke, ini Argo Bromo Anggrek sudah berangkat. Terlihat tuh langsung gaspol dan memang berhenti lagi tuh langsung ke Bojonegoro. Dan semisalkan Bojonegoro itu dihilangin, ya langsung ke Semarang kayak dulu semasa 2019 atau sebelumnya lah. Jadi langsung ke Semarang. Nah, ini baru langsiran lagi nih. Benar berarti ya perkiraannya 10 menit itu harus steril dulu dari kegiatan-kegiatan kayak gini. Nah, ini buktinya nggak lama dari Argo Bromo Anggrek berangkat langsung langsiran. Kayaknya ada kereta dari belakang, teman-teman. Parcel. Nah, parcel ini habis ditahan, teman-teman. Berarti memang prioritas ya, ada dua kegiatan yang ditahan dulu. Kereta api parcel tadi ditahan di sinyal masuk sana, sama langsiran ini ditahan dulu. Ya itulah ya, Argo Bromo Anggrek harus diprioritasin. Ada dua aktivitas yang ditahan, kedatangan kereta api parcel sama langsiran ini. Memang prioritas Argo Bromo Anggrek di daob 8 nih, teman-teman. Nggak pakai ditahan pokoknya. Oke deh, kayaknya cukup video hunting kali ini. Kita nggak hunting langsiran ini lagi. Kayaknya masih lama, teman-teman.
maksudnya masih panjang aktivitasnya, dan sebentar lagi aku akan pulang. Ini mulai panas cuacanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Itulah pembahasanku mengenai kereta api Argo Purmanggrek. Ya, menurut teman-teman gimana? Apakah cocok nantinya Argo Purmanggrek dikurangi perhentiannya menjadi hanya berhenti di Semarang dan langsung ke Gambir, atau mungkin Semarang Cirebon langsung ke Gambir? Kalau aku sih Semarang Cirebon Gambir ya, Surabaya Semarang Cirebon Gambir. Jadi Pekalongan dan Bojonegoro dibablasin dan diwakilkan ke Sembrani. Pagi aja kan Sembrani kan sudah ada dua. Nah, itu dihibahkan ke situ aja penumpang-penumpangnya. Biar Argo Purmanggrek ini langsung bablas gitu. Kan sudah ada pesaingnya. Oke lah kalau gitu, gimana menurut teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.